Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa pujian yang ada sudah menguatkan Bapak Ibu dan saatnya bagi kita untuk sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan di mana saya ingin supaya kita sama-sama uh, mengalami bagaimana Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai gembala dan sebagai hamba Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada kita sama-sama mengalami yang namanya tahun ATB ATB adalah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ini adalah visi gereja kita, gereja GBI Double C memiliki visi di tahun 2022. Visinya adalah tahun ATB, Allah turut bekerja. Itu adalah roh yang Tuhan tanamkan dan saya sampaikan kepada kita untuk sama-sama kita belajar bersama-sama, untuk kita sama-sama tahu bersama, untuk sama-sama kita jalani tahun 2022 dengan memegang janji Tuhan. Tuhan tur bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dan memampukan kita. Itu adalah visi kita di tahun 2022. Nah, dalam visi ini, dasar ayatnya ada di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan, baik ibadah minggu maupun ibadah tengah minggu. Supaya kita mengulangi ini terus sampai Bapak Ibu hafal. Nah, satu tahun, satu ayat sudah hafal, nyangkut kan lumayan. Ya kan dari itu hafal benar-benar hafal di luar di luar uh, apa kepala artinya nggak bisa lihat bukan di luar otak ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethel Indonesia di GBI Double Sila Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Ingat baik-baik itu di tahun 2022. Ada begitu banyak kebaikan yang pastinya Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, apa misinya? Tentunya ada visi dan apa misinya? Misinya ada empat. Supaya Bapak Ibu saya mau rekan ini di ibadah setiap ibadah supaya kita sama-sama tidak melupakan visi dan juga misi di tahun 2022. Ada empat misi yang saya ingin garis bawahi dan saya ingin tekankan itu ulang terus supaya kita mengerti bersama. Yang pertama adalah saya punya misi untuk supaya kita benar-benar Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita, maka yang pertama adalah saya mau kita semua baik Bapak Ibu dan saya selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini saya canangkan atau saya uh, bikin di temanya saya masukkan di bulan Januari, Februari dan Maret. Jadi jadi Januari, Februari dan Maret. Subtema atau visinya untuk kita tetap mau supaya melebatkan Tuhan dalam hidupan kita maka kita bagikan itu di uh, ibadah raya maupun ibadah uh, tengah minggu yang kedua supaya kita semua terus berharap ke dan percaya akan janji-janji Tuhan ya Tuhan berfirman ada begitu banyak firman Tuhan yang akan nanti kita dengar dan kita uh, bahas bersama nah itu kita percaya kepada janji-janji itu Alkitab punya ribuan janji Tuhan yang selalu Tuhan uh, janjikan kepada kita. Nah, itu terus kita berharap supaya satu saat janji itu menjadi kenyataan. Misalnya, ya Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, "Engkau akan mempunyai keturunan." Lalu, Sarah dan Abra uh, Sarah ketawa, "Kenapa saya sudah nenek-nenek, sedangkan dia sudah kayak kakek Bagaimana mungkin, ya kan?" tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, benar-benar mereka merasakan sekalipun menantinya dengan cukup lama. Ya kan? Nah, itulah yang sampai kita berharap terus berharap kepada janji Tuhan. Abraham dalam mengharap janji Tuhan itu memang ada masa-masanya kita mesti harus mungkin sabar. Kita kayaknya seperti Sarah uh, coba menolong Tuhan dengan memberikan uh, apa pembantunya kepada Abraham. Siapa tahu mungkin Tuhan mau mau lewat situ. Ternyata tidak, Tuhan maunya lewat kamu. Jadi ingat baik-baik. Abraham ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu pun sama, ditolong oleh Tuhan. Janji itu bukan berlaku kepada Abraham juga. Janji itu berlaku kepada kita juga dan kita berharap kepada itu. Dan itu saya uh, harapkan itu, itu kita bahaskan itu di April dan April sampai dengan bulan Juni. Jadi saya uh, menggarisbawahi tentang tema-tema utama ini supaya kita tidak keluar dari jalur visi gereja kita, ya. Lalu yang ketiga adalah semua kita mengalami janji Tuhan. Jadi bukan sekedar kita mendengar apa kata orang atau apa yang hamba-hamba uh, Tuhan itu sampaikan, tapi kita pun melihat bagaimana pengalaman demi pengalaman Tuhan membawa kita untuk mengalami janjinya dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin ya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat itu saya, saya buat di bulan Juli sampai dengan bulan September. Jadi kan 12 bulan saya bagi menjadi empat. Jadi lalu yang keempat adalah semua kita saya mau supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal pikiranmu, dengan segenap tenagamu. Kita mengasihi Tuhan. Itu bahas tentang kasih bagaimana kasih Tuhan itu mengasihi kita dan kita bagaimana mengasihi Tuhan dan juga bukan hanya itu kita juga mengasihi sesama kita. Nah, itu kita bahas di bulan Oktober, November sampai Desember. Karena itu adalah momen di mana kita boleh mempersiapkan diri kita untuk um, merenungkan kasih Allah yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Nah, dalam menunjang ini dalam dalam menunjang Visi utama tadi, maka kita punya visi. Visinya adalah dalam menunjuk visi gereja tahun A atau B, maka kita harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya saya itu melibatkan dan mengandalkan Tuhan? Nah, hari inilah yang saya mau bagikan. Ada tiga minggu yang saya bagikan. Bagaimana caranya supaya kita itu uh, melibatkan dan mengandalkan Tuhan? Yang pertama, Tuhan katakan di Yohanes pasal yang ke-... 15 ayat yang keempat tinggallah di dalam aku dan seterusnya bahkan yang kedua nanti diikat ibadah tengah minggu di hari Rabu depan kita bahas tinggallah dalam firmanku dan Rabu berikutnya kita bahas tinggal dalam kasih Nah, supaya kita ini benar-benar Allah itu mau turun bekerja dengan cara yang luar biasa, mendatangkan kebaikan demi kebaikan, mendatangkan mujizat demi mujizat, mendatangkan pertolongan demi pertolongan, kita rasakan dan kita alami dalam tahun 2022. Namun Tuhan pun mau supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita harus tinggal di dalam dia. Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Yuk, Ayat yang ke 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes 15 ayat 6 Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau ini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah kan biasanya mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita hanya ambil ayat ini, saya minta 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 terus. <laughs> yang dilakukan oleh kita saat akhir, akhir ini adalah kita terus meminta dan meminta meminta. Itu memang baik, bukan berarti itu tidak baik karena Tuhan mintalah maka kamu akan diberi. Tapi kita tidak pernah mau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tuhan ini saudaraku yang saya kasih pada ayat ini pada Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7 itu kata tinggal da, tinggallah di dalam aku diulangi sampai tiga kali. Saya selalu tekankan kepada ini Bapak Ibu Kalau sesuatu yang Tuhan ulangin sampai tiga kali Itu berarti sesuatu yang sangat serius Dan sesuatu yang Tuhan mau kita terus ingatkan itu Ya, Tuhan mau, mau tiap hari itu Tuhan mau, ayo anakku tinggallah di dalam aku Ayo jemaat Tuhan di GBI double sila, tinggallah di dalam Yesus <laughs> Amin ya Bapak Ibu. Inilah yang saya melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Dalam kita melibatkan Tuhan, salah satu bukti bahwa kita ini melibatkan Tuhan, salah satu bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan, salah satu kita bukti bahwa kita ada orang pilihannya Tuhan adalah kita tinggal di dalam Yesus. Ini adalah satu ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang pokok anggur. Dialah pokok anggur kita yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang dikatakan mau berbuah, barang siapa mau bertumbuh, barang siapa mau, apalagi itu harus ada di dalam pokok anggur itu. Ketika ranting-ranting itu tidak melekat kepada pokok anggurnya, mereka tidak berbuah. Maka, ayat yang kadang barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan itu bapak ibu jadi petani itu tahu cerita ini itu lebih meresap atau lebih memahami kenapa karena bapak ibu tahu ketika ranting-ranting itu sudah tidak lagi lengket dek, apa nempel kepada pohonnya induknya maka rantingnya akan menjadi layu rantingnya akan menjadi kering rantingnya akan menjadi uh, apa ya sesuatu yang sudah tidak berguna lagi, sudah tidak ada kehidupan lagi, sudah tidak ada nyawanya lagi. Mati sama Yesus pun mengingatkan kepada kita, sama seperti kamu, kamu itu seperti ranting-rantingnya. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, bapak ibu yang lain yang menyaksikan saya, kita ini adalah ranting-rantingnya. Yang harus mau supaya kita nempel terus kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita dekat terus dengan Dia. Itulah sebabnya saya mengadakan ibadah tengah minggu. Tujuannya ada supaya kita tiap minggu, ya, kurang lebih ya, ibadah cuma dua kali, lengketkan diri kita terus kepada Tuhan, diingatkan terus. Amin, tinggallah di dalam Aku. Nah, saudara yang saya kasih, kenapa Yesus mau supaya kita itu tinggal di dalam Dia? apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kita tinggal di dalam dia. Ya kan? Maksudnya apa Tuhan? Suruh kita sampai Tuhan ingatkan itu sampai tiga kali. Berarti sesuatu yang sangat-sangat Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi perhatikan. Itu kata sebagai kata himbauan. Tinggallah di dalam aku. Tidak berkata bilangan kamu harus tinggal di dalam aku. Ini kata-kata himbauan, tapi himbauan ini sampai tiga kali tinggallah, tinggallah. Nah, kenapa Tuhan itu harus mau supaya kita tinggal dalam Dia? Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 4, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku sama seperti itu perumpamaan yang sangat uh, real buat kita. Bahwa kita melihat pohon, pohon itu dia bisa berbuah karena dia ada di dalam apa dia nempel kepada pohonnya. Ranting itu bisa berbuah karena dia nempel kepada pohon. Hidup kita dengan Tuhan juga sama. Nah, kenapa? Karena, saudara, kenapa Tuhan itu mau supaya kita ini tinggal di dalam Tuhan? Tuhan himbau kepada kita supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Karena, saya catat, saya catat di sini, karena Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Ya kan? Ayat 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. <tuh> Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Persoalannya sekarang adalah Tuhan tidak bisa tinggal di dalam kita kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Itu pun Tuhan mau supaya kita membukakan pintu buat dia. Amin ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan tidak sekedar mau bilang begini. Ayo kamu semua harus ikut sama saya. Harus masuk dalam Maunya seperti itu, tapi tidak bisa karena Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak tinggal di dalam Tuhan itu pilihan. Tapi pilihannya selalu Tuhan arahkan sampai tiga kali adalah Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku, ayo tinggallah di dalam aku. Sama seperti Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kata kuncinya apa? Lihat, Tuhan tuh berdiri di depan dan dia mengetok ketoknya. Tuhan bilang, 'Ayo bukakan pintumu, ayo saya mau masuk.' Itu tergantung kepada kita mau buka atau tidak. Itu sebabnya saya bilang, Yesus menganjurkan kepada kita, 'Tinggallah dalam Aku,' tapi tergantung kepada kita mau bukakan pintu itu atau tidak. Hari ini, kalau Bapak Ibu yang hari ini, suara suri mungkin dimanapun searching tentang ibadah lalu ketemu sama saya dan dengarkan saya khotbah hari ini menyaksikan saya mulai channel YouTube ini sama katakan kepada kita harus kita tinggal kepada Tuhan dan caranya adalah bukakan pintu hatimu buat Tuhan Amin ya bukakan pintu hatimu dan Tuhan bilang, kalau aku masuk, engkau bersama-sama dengan aku, dan aku bersama-sama dengan engkau. Amin ya. Maka, Raja Daud bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana perkara-perkara yang besar itu kita alami, bagaimana perkara-perkara yang luar biasa itu kita alami, kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Amin. Harus kita ada dalam Yesus baru kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Harus kita ada dalam Yesus baru kita mengalami mujizat dan pertolongan itu. Untuk itulah saya di ibadah tengah minggu saya berharap kita semua yang ada, ha, mari kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan. Be ketika kita tinggal di dalam Tuhan itu adalah satu bentuk wujud di mana kita itu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan pun mau setiap saat setiap waktu dia mengundang kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau memberikan kelegaan. Janjinya Tuhan mau menolong engkau. Janjinya Tuhan mau memulihkan engkau. Janjinya Tuhan mau mengangkat engkau. Janjinya Tuhan mau membuat engkau berhasil dan beruntung. Persoalan itu marilah kepadaku kita mau datang atau tidak. Amin ya. Melangkah kaki kita mau ibadah atau tidak. Melangkahkan kaki kita untuk membuka hati kita buat Tuhan atau tidak. Melangkah dengan iman kepada Tuhan atau tidak. Hari ini pun sama saudara. Memang gak gampang ibadah tengah minggu. Lagi asik-asiknya nonton film Korea lagi asik-asiknya nonton film-film misteri -film tiba-tiba dipaksa pakem kita harus nonton ibadah tengah minggu memang gak gampang tapi itulah saudara saya mau marilah kepada kamu ke semua yang letih lesu beban berat mungkin bapak ibu nonton film telenovela Me nonton film korea ikut nangis setelah senangis habis itu masalah selesai tidak tapi kalau engkau nonton saya berkhotbah hari ini engkau nonton firman Tuhan hari ini yang menyampaikan kepadamu memberikan kelegaan kepadamu amin 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 saudaraku itu yang pertama kenapa kita harus tinggal di dalam dia karena Tuhan pun mau tinggal di dalam tuh kita saudara yang saya kasih kerinduan Tuhan kerinduan Tuhan Ya, saya catat dan ulang lagi Kerinduan Tuhan kepada kita saat ini adalah Tuhan rindu selalu untuk berjumpa dengan kita Tuhan rindu selalu untuk mau bersekutu dengan kita Tuhan rindu selalu untuk mau masuk dalam kehidupan kita Tuhan rindu selalu untuk mau menolong kita Tuhan rindu selalu untuk mau memulihkan kita Persoalannya adalah Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita Tapi kita yang enggan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita yang tidak mau tinggal tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita yang mau menolak Tuhan. Kita yang mau tidak terima Tuhan. Kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan kepada kita semua Tuhan bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Amen. Kalau usaha dagangmu Per mungkin membuat engkau sangat berat rumah tanggamu kayak mungkin membuat engkau berat pergumulanmu mungkin membuat engkau berat solusinya Tuhan bilang begini datang kepada Tuhan, Amin, Amin, Amin. Nah, yang pertama, yang kedua, kenapa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan? Yang kedua dikatakan di, yo. Hanes pasal 15 ayat kelima Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Amin Jadi yang pertama adalah Supaya eh, yang kedua Yang kedua kenapa Tuhan itu mau supaya kita itu tinggal di dalam Tuhan Yang pertama Tuhan bilang begini karena aku pun mau masuk dan tinggal bersama dengan kau yang kedua. Kalau Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka kamu berbuah banyak. Amin. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita berbuah banyak, buahnya tidak sedikit, tapi buahnya sangat banyak. Amin saudara yang saya kasih Kita bandingkan di Yohanes pasal yang ke-15 Ayat ke-16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Aku melakukannya Diberikannya kepadamu Jadi kita buahnya itu adalah buah yang tetap. Tuhan menetapkan supaya kita menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Amin. Apa itu buah itu? <guluh> buah seperti apa itu Pak Kem? Kalau pohon kan saya tahu buah anggur saya tahu, tapi yang dimaksudkan Tuhan ini sebenarnya buah apa ini? <guluh> Maka Mazmur pasal yang ke satu, ayat yang ke 1 sampai 3 memberikan kepada kita sedikit definisi atau sedikit rincian kepada kita tentang buah yang harus kita hasilkan. Buahmu itu harus tetap. Buahmu itu tidak boleh berubah. Buahmu itu tidak boleh bergeser. Buahmu itu harus benar-benar uh, adanya. Nah, Matius sebelumnya Matius pasal ke yang ketiga ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setelah engkau terima Yesus dan Yesus sudah tinggal di dalam kamu, maka hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan kembali kepada buah yang dulu. Buah maki-maki orang, buah marah-marah orang, buah tipu orang, buah apa lagi? Nanti saya uraikan lebih jauh bahwa kita akan nanti apa yang kita engkau tabur itu yang ketuai. Nanti hari Minggu saya mau uraikan dan bahaskan itu lebih jauh kepada kita. Nah, Masmur pasal yang ke-1, ayat 1: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Buah yang pertama adalah buah di mana kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menasehati kita, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Anak itu orang fasik, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Jangan dengar dia punya omongan orang fasik. <laughs> Lalu yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang berdosa itu nggak boleh juga kita apa berdiri di jalannya dia dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau ketemu orang-orang cemooh, hai, Kalau kita bergaul dan dia lama-lama kita ikut juga mencemooh orang, menghina orang, apalagi omongin orang, jalikin orang, jatuhin orang dan hindari itu semua. Amin <laughs> ya. Nah, yang harus kita hasilkan ada, tetapi yang kesukannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Buah yang pertama adalah buah di mana Dia itu menyukakan Firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi primadona Dia. Firman Tuhan itu menjadi prioritasnya Dia. Firman Tuhan itu menjadi kesukaannya Dia. Dia merenungkan Firman itu siang dan malam. Maka dikatakan Tuhan menjaminkan buat orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Buah dari kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dikatakan di ayat 3 Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Apa saja yang kita kerjakan dan buat Tuhan berhasil Kenapa firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita Amin Firman itu masuk dalam kehidupan kita dan mengerjakan bagiannya, membuat kita berhasil dan beruntung. Itu yang pertama, buahkanlah hasil dari firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus memberikan kepada kita ciri-cirinya, atau lebih rinci lagi, lebih jelas lagi tentang buah apa yang kita harus hasilkan sesuai dengan buah pertobatan kita. Kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan tinggal di dalam Tuhan. Oke, okay, saya sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan sudah tinggal di dalam saya. Maka yang seharusnya yang kita lakukan Tuhan bilang, kalau kamu Tuhan sudah ada dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dan buah banyak salah satu adalah kamu akan menjadi firman Tuhan itu menjadi kesukaan kamu, merenungkan itu siang dan malam. Dan lebih rinci Galatia pasal ke-22 ayat sampai 22 ber uh, ya, 22 berkata. Dan sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, maka Tuhan kita akan menghasilkan buah-buah kesetiaan. Kita akan menghasilkan buah-buah kesabaran. Kita akan menghasilkan buah-buah damai sejahtera. Kita akan menghasilkan buah-buah sukacita. Amin ya. Amin Bapak Ibu bukan buah-buah marah-marah atau buah-buah tidak sabar, tapi buah. terus apa kelemah lembutan, damai sejahtera. Adakah buah itu dalam kehidupanmu hari-hari? Adakah buah yang dirincikan oleh Rasul Paulus itu ada dalam kehidupanmu? Di pada tengah minggu ini, amin. Amin. Kita yakin itu ada. Karena adanya roh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, apa? saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya catat di sini ya. Buah-buah yang kita hasilkan sangat menentukan doa kita dikabulkan Tuhan atau tidak. Jadi ternyata saudaraku, apa yang kita, buah yang kita hasilkan ini, buah kesabaran, buah merenungkan firman Tuhan, buah apalagi saudara, kelemah lembutan, buah penguasaan diri, buah kesetiaan, itu ternyata berpengaruh kepada bagaimana Tuhan itu menjawab doa kita atau tidak. Ternyata itu berpengaruh kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita apa yang Tuhan mau kerjakan Tuhan mau turut bekerja Tuhan mau turut mengerjakan hal yang luar biasa masalahnya adalah dia orang yang tidak sabar masalahnya adalah dia orang yang gampang marah masalahnya adalah dia orang yang tidak setia masalahnya adalah dia seorang selalu membuat pencemo masalahnya adalah dia berjalan menurut nasihat orang fasik masalahnya dia berdiri di jalan orang berdosa masalahnya di situ saudara untuk itu, sudah hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah buah di mana kita meredungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Buah pertobatan adalah buah di mana kita boleh memiliki kesabaran, kita memiliki kasih, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kemurahan, kita memiliki kesetiaan, kita memiliki kelembutan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kenapa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan? ya kan? Yang pertama saya sudah ingat, katakan di pertama adalah karena Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Yang kedua karena Tuhan mau lihat kita berbuah banyak. Yang ketiga karena di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak itu yang kedua Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena Yesus menjaminkan hal ini kepada kita yang tinggal di dalam Tuhan. Bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oke, okay, Kem bilang saya di luar Tuhan saya tidak bisa dapat berbuat apa-apa, tapi orang yang di luar sana, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka hidupnya enak. Mereka hidupnya makmur. Mereka yang tadinya mereka berkata uh, bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka berkata bahwa dengan kekuatan dan kemampuan saya saya berhasil dan beruntung dan lain sebagainya. Itu mereka berhasil Masmur pasal yang ke-73 menjelaskan itu kepada kita. Bani Asaf hampir saja tinggalkan Tuhan. Habani, asaf hampir saja melupakan Tuhan, hampir saja dia murtad. Kenapa? Karena dia melihat orang di luar sana, mereka gemuk, mereka tidak ada sakit, penyakit, mereka hidupnya enak, mereka berkata Tuhan tidak ada, bahkan mereka membusungkan dada, dan mereka mengatakan pada langit, bahkan mereka mengutuki, dan mereka, tapi hidup mereka makin hari makin bagus. <laughs> Sedangkan Pak Kemp bilang apa? Tinggal di dalam Tuhan. Saya makin hari makin tinggal di dalam Tuhan. Ibadah minggu saya sudah lakukan. Bahkan Pak Kemp suruh saya ibadah tengah minggu. Saya ibadah tengah minggu. Dan saya sudah mengundang Yesus sudah masuk dalam kehidupan saya. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Masuk pasal 73 menjelaskan itu kepada kita. Bahwa ternyata Bani apa Bani Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan membukakan bahwa sesungguhnya mereka yang di luar Tuhan, mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, tapi kita yang ada di dalam Yesus Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa termasuk keselamatan jiwamu. Amin. Itulah sebabnya kalau kita ada dalam Tuhan, maka keselamatan jiwa kita dijaminkan oleh Tuhan. Bahwa kita hidup, kita bergerak, dijaminkan oleh Tuhan. Semuanya kita lakukan dalam nama Yesus. Maka saudara yang saya kasih, Galatia, ya kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan bahwa di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita berusaha, mengusahakanlah semuanya itu karena di dalam dia. Bukan karena di luar Tuhan. Kita hidup sih sampai hari ini itu karena Tuhan. Kita bergerak dan kita ada itu karena Tuhan. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujaga sebab kita dari keturunan Allah juga. Kita ini keturunan Allah maka kita dikatakan adalah orang-orang yang selalu Tuhan mau bela kepada kita. Galatia pasal 2 ayat 20. 20 namun aku hidup tetapi bukan lagi seperti yang yang aku seperti saya ulangi, Galatia pasal yang ke-2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkannya untuk aku. Artinya Saudara, kalau kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa berusaha dan lain-lain semua, semua karena pertolongan Tuhan lewat iman kita di dalam Tuhan. Yang tadinya kita melakukan semuanya itu, kita berhasil kita lakukan dengan kemampuan tanpa iman. Nanti saya uraikan apa sih kalau iman itu sekuat apa saya uraikan di hari minggu ternyata apapun yang kita lakukan kita lakukan yang harus di dalam Tuhan kenapa? dengan iman kita amin ya sekarang kita lihatnya dari segi iman sudah tidak lihat lagi dari segi kacamata roh apa jasmani kita tapi dari segi kacamatanya Tuhan kalau saya hidup sampai hari ini semua karena Tuhan Rasul Paulus sadarkan itu di dalam Dia kita hidup kita bergerak dan lain sebagainya. Dia dulu dia hidup, dia bergerak dan lain sebagainya. Dia ada sebagaimana dia ada, tapi itu tanpa iman. Nah, sekarang kita hidup dan kita bergerak dengan iman. Apa sih itu iman? Nanti saya hari Minggu jelaskan agak sedikit detail buat kita. Kenapa pentingnya iman itu buat kita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini di ibadah tengah minggu hari ini menguatkan kita supaya kita tetap melakukan segala aktivitas kita dengan tetap semangat. Percaya Tuhan menyertai kita Tuhan bersama dengan kita Tuhan selalu mau menolong kita Tuhan selalu mau memulihkan kita Percayalah semua itu kepada Tuhan Tinggallah kita semua di dalam Tuhan Amin Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Maka kita akan lihat ya, Tuhan pun tinggal di dalam kita Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Maka kita pun berbuah banyak Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Maka dikatakan gede Kita hidup, kita bergerak Karena Tuhan Amin. Mari kita satu hati kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapak kami dalam surga dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini. Sebelum kami istirahat, sebelum kami membaringkan diri kami, kami sama-sama datang kepadamu Bapa, si berdoa bersama buat kebenaran firmanmu yang kami sudah terima. Biar firmanmu mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Meteraikan firmanmu ini Bapa, biar sebagaimana ajakanmu sampai tiga kali engkau mengajak kami untuk tinggal di dalam engkau. Engkau mau serius dengan kehidupan kami. Engkau mau serius dengan apa yang sedang kami alami dalam kehidupan kami karena Tuhan mau melakukan buah-buah yang besar dalam kehidupan kami karena Tuhan mau menolong kami, karena Tuhan mau mengangkat kami Tuhan mau memulihkan kami, karena Tuhan mau berkata kepada kami, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa kami bersyukur buat kehidupan kami, firman boleh menguatkan kami, terima kasih Bapak sebelum kami akhiri, kami sama-sama bersatu hati berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, Hamad selalu berdoa buat mereka bagi buat Oma Wesley Terore buat Lenny dan juga keluarga daripada Pak Johan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan selalu menolong keluarga ini buat Bu Ane dan juga Pak Abuy juga Tuhan tolong Buat Papa dan Mama daripada Jeffrey Buat Jeffrey dan Santi juga Berdoa dan berkati Bapak dalam nama Yesus Buat Ibu Liana dan kedua anaknya Buat Pak Hengki dan Bu Vivi juga Kami serang ke dalam tangan Tuhan Buat anakmu Sali juga kami serang ke dalam tangan Tuhan Berkati anakmu juga Ibu Rinawati dan Rudy Ray dan Sandra Tuhan berkati juga Bapak dalam nama Yesus Desi Melin Juli Bahkan orang tuanya Papa dan Mamanya diberkati juga Bapak Dalam nama Yesus kami juga berdoa Bapak buat Om Selfie Tante Selfie dan Om Hani Tuhan berkati mereka selalu Bapak Buat Hendra dan Christine Buat Daniel, keluarganya juga Papa dan mamanya juga Tuhan tolong Tuhan berkati Buat Pak Atek dan juga buat Pak Tony Buat Dev yang ada dalam garis depan Juga Tuhan tolong berkati anak-anakmu ini Bapak Dalam nama Yesus, berkati anakmu Wahyudi Dan istri dan anaknya Diberkati Bapak dalam nama Yesus Berkati anakmu Ibu Ali Bersama kedua Ketiga anaknya bersama suaminya Pak Suwandi, baik Ayumi, Angel, dan Carlos diberkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak buat Ibu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya Jesse, Jelly, Jesse Jeff, dan Jess, Jelly. Jesslyn, Tuhan berkati Bapak, Ibu Suryati dan kedua anak itu berkati buat anakmu Joni dan juga Mega, biar Tuhan juga tolong Bapak dan yang ketiga anaknya Dylan, Jovanka dan juga Nathan, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus, Ibu Damayanti dan suami, dan diberkati dalam nama Yesus, dengan anaknya Angel Tuhan berkati dalam nama Yesus anakmu Mian dan juga anakmu Mekel, Tuhan tolong selalu, berkati mereka juga Bapak dalam nama Yesus berkati anakmu Willy dan Jill Loren dengan anaknya, kami berdua diberkati mereka Bapak dalam nama Yesus anakmu Vincent anakmu Jessica anakmu Agnes dan juga kedua anaknya diberkati Cecilia Yoel dan Indah diberkati Michelle dan juga suami diberkati Kathleen dan suami juga diberkati Pak Bambang Subur dan Vivi juga diberkati Bapak Cynthia dan Joseph diberkati Bahkan mamanya Ibu Bongkem Hyong dan Siska juga diberkati Bapak dalam nama Yesus Devin dan Sonia diberkati Dion dan Nerisha diberkati Cecilia, Rael, Sansan, Kenneth diberkati Bapak dalam nama Yesus Anakmu Ife Kayana dan anakmu Junivita diberkati Kamu berdua ada menyerahkan mereka biar Tuhan tolong Ibu ya Yayang juga Tuhan tolong Pak Ali bersama keluarga juga Tuhan tolong Pak Surya bersama keluarga juga Tuhan tolong Anak-anakmu yang lain dimanapun mereka berada Dalam kehidupan mereka Di badat tengah minggu ini Terus sama memenopang buat mereka Tuhan tolong Tuhan sertai dan memberkati Anugerah Tuhan dan berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus Diberkatilah anak-anakmu yang meluangkan waktu mereka Menyaksikan hari ini Diberkati Bapak dalam nama Yesus Diberkatilah kami semua Sedang ada dalam Masa-masa dimana mana kami mengalami wabahnya virus corona ini. Kami berdoa buat seluruh sedih jumat tutup bungkus mereka Bapak dengan kuasa darahmu. Darah Yesus melikupi kami, menaungi kami dan membentengi kami. Dalam nama Yesus, diberkatilah Bapak Luki Widodo. Tuhan berkati kehidupannya, rumah tangganya dan pekerjaan bisnis usahanya diberkati juga Bapak dalam nama Yesus pacung dan juga Tuhan tolong memberkati kamu berdoa dan menyolong dan memberkatinya selalu Bapak dalam nama Yesus terima kasih banyak Bapak yang baik kamu berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dan semuanya ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara ini juga kami serang ke dalam tangan Tuhan bangsa pilihanmu juga kami serang ke dalam tangan Tuhan komplek lingkungan kiri kanan dimanapun kami berada kami tinggal tetap berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus terima kasih Tuhan kalau demikian saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Arahkanlah imanmu kepada Tuhan Kembali kita melakukan segala aktivitas kita Dengan membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, Kasih sayang daripada Yesus Kristus Persekutuan dan penghibur dari kudus Tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini Malam hari ini Dalam kita istirahat, dalam kita tidur, dalam kita beraktivitas Diberkati kita sekarang sampai selama Dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati sama-sama kita katakan Amin, amin Bapak Ibu Sampai jumpa lagi di ibadah minggu Gal 16 yang akan dilayani adalah saya sendiri kita siapkan diri kita selalu untuk ada selalu dalam ibadah dan hadirat Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam